ke toko membeli kain, kena air kainnya basah. Kalau kamu jadi pemimpin, harus berlaku jujur dan amanah. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dalam Renungan Malam hari ini tanggal 1 Mei 2020 hari Jumat. Saudaraku, kita sudah belajar firman Tuhan dalam satu pekan ini yang berjudul Hanya Oleh Alkitab, Sola Scriptura, di mana ayat hafalannya berbunyi, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Dan di hari Sabtu kita diingatkan bahwa hanya Alkitab yang menjadi standar satu-satunya untuk menentukan pemikiran dan pemahaman teologi kita. Di hari Minggu kita diberi tekanan bahwa pada faktanya prinsip sola scriptura dimaksudkan untuk menjaga wewenang Alkitab dari ketergantungan terhadap gereja dan penafsirannya, serta menyingkirkan kemungkinan standar penafsirannya yang tidak alkitabiah. Di hari Senin yang berjudul Kesatuan Alkitab, penekanannya adalah hanya atas dasar kesatuan yang ada di dalamnya, suatu kesatuan yang berasal dari ilham ilahinya. Alkitab dapat berfungsi sebagai penafsirnya sendiri. Alkitab akan kehilangan kekuatannya yang meyakinkan dan membebaskan jika tidak dipelajari dalam satu kesatuan. Kejelasan Alkitab merupakan judul pelajaran hari Selasa, dan hal penting yang kita perlu ingat adalah sebagai ganti kebenaran yang subjektif, tidak terkontrol, dan berbagai macam makna, kejelasan ayat-ayat Alkitab tidak terlepas dari bahasa dan arti kata-kata dari Alkitab itu sendiri, karena ada kebenaran pasti yang dimaksudkan oleh para penulis Alkitab. Alkitab menafsirkan Alkitab adalah pelajaran hari Rabu yang menekankan pemahaman kita pada ketika kita membandingkan kitab suci dengan kitab suci adalah penting untuk mempelajari Alkitab secara menyeluruh. Jika memungkinkan, kita harus melakukannya dalam bahasa aslinya atau setidaknya dengan terjemahkan Alkitab yang tepat dan sesuai dengan makna yang terkandung dalam bahasa Ibrani dan Yunani yang asli. Meskipun pengetahuan bahasa asli bukan keharusan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang Alkitab, namun tentu saja akan sangat menolong jika itu memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, belajar firman Tuhan dengan setia dan penuh doa, dengan sikap rendah hati dan berserah, pasti akan menghasilkan buah yang besar. Di hari Kamis, pelajaran kita mengingatkan kita bahwa tulisan-tulisan yang ada di luar Alkitab memiliki ilham yang sama dengan apa yang dimiliki para penulis Alkitab, tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda dari Alkitab. Tulisan-tulisan di luar Alkitab bukan sebagai tambahan untuk Alkitab, tetapi tunduk kepada Alkitab. Dia tidak pernah bermaksud agar tulisannya menggantikan kitab suci, namun sebaliknya, ia meninggikan Alkitab sebagai satu-satunya standar untuk iman dan perbuatan. Jadi tulisan apapun di luar Alkitab, buku apapun di luar Alkitab adalah terang kecil yang akan membantu kita memahami Alkitab itu sendiri, dan sebagai inti atau fokus utama untuk menjelaskan Alkitab adalah Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Baik saudaraku, hari ini kita belajar pendalaman dalam bab tentang penafsiran Alkitab, buku Handbook of 7 Day Adventist Theology. Bacalah bagian analogi Alkitab. Alkitab adalah penafsirnya sendiri. Konsistensi Alkitab dan kejelasan Alkitab di halaman 64-66. Baca juga bab 20, pengajaran Alkitab dan mempelajarinya dalam buku Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 171 sampai 184. Dan buku keutamaan firman dalam Selected Messages jilid 3 halaman 29 sampai 33. Pelajar Alkitab harus diajar untuk mendekatinya di dalam semangat seorang pelajar. Kita menyelidik halaman-halamannya bukan untuk bukti mempertahankan pendapat kita, tetapi supaya mengetahui apa yang dikatakan Allah. Pengetahuan yang benar dari Alkitab dapat diperoleh hanya melalui bantuan Roh yang memberikan perkataan itu. Dan supaya mendapat pengetahuan ini, kita harus hidup dengan itu. Semua yang diperintahkan firman Allah haruslah kita turuti. Belajar Alkitab meminta usaha yang sangat rajin dan pikiran yang tekun. Laksana pekerja tambang menggali barang-barang berharga di dalam tanah dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, begitulah mencari harta kekayaan firman Allah. Dikutip dari buku Ellen G. White, Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 189. Ketika engkau menjadikan Alkitab makananmu, laukmu, dan minumanmu, ketika engkau menjadikan prinsip-prinsipnya menjadi unsur-unsur karaktermu, engkau akan lebih mengetahui bahwa menerima nasihat dari Allah. Engkau akan lebih mengetahui bagaimana menerima nasihat dari Allah. Saya meninggikan firman yang berharga di hadapanmu hari ini. Jangan ulangi apa yang saya telah katakan dengan berkata, Sister White mengatakan ini dan Sister White mengatakan itu. Cari tahu apa yang Tuhan Allah Israel katakan dan kemudian lakukan apa yang Dia perintahkan. Dikutip dari buku Ellen G. White, Selected Messages jilid 3 halaman 33. Mari kita membahas pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. 1. Keyakinan keliru apakah yang dipegang orang-orang oleh karena mereka melihat beberapa ayat-ayat tertentu daripada melihat semua yang dikatakan Alkitab tentang suatu topik? Ada beberapa hal yang saya dapatkan di sini, yaitu kekeliruan seperti cara beribadah, cara berpakaian yang kadang mengikuti tradisi atau mengikuti cara-cara yang sudah dilakukan oleh bangsa Yahudi. Kemudian pemahaman akan kematian, akan surga, dan lain-lain. Banyak hal yang harus kita pikirkan kembali, kita renungkan kembali, kita gali kembali firman Allah untuk menegakkan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dalam Matius 11 ayat 11, Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Di sini Yesus menunjuk seorang nabi yang tidak memiliki tulisan dalam Alkitab. Namun Alkitab mengatakan hal-hal seperti itu mengenai dia. Apakah yang hal ini katakan kepada kita tentang mengapa seorang nabi sejati tidak harus memiliki tulisan di dalam Alkitab dan tetap bisa menjadi nabi yang benar? Apakah pekabaran yang dapat kita ambil sebagai seorang Kristen dari fakta ini? Dalam hal ini disampaikan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memahami firman Tuhan, untuk mengerti kasih karunia Tuhan melalui firman Allah. Tetapi nabi yang menjadi penulis Alkitab tidak harus menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan nabi yang tidak memiliki tulisan di Alkitab bukan berarti dia tidak dekat dengan Allah, tidak diilhami Allah untuk membuat tulisan. Tetapi yang menjadikan seorang besar di hadapan Allah adalah iman, penurutan, dan kasihnya, konsistensinya bersama Allah. Seperti contohnya Nabi Elia yang diangkat ke surga oleh Allah, menunjukkan kebesarannya di hadapan manusia karena begitu besar kasih Allah sehingga dia tidak mengalami kematian, tetapi dibawa untuk duduk bersama Tuhan di surga yang mulia. Sebagai orang Kristen, kita tidak sendirian dalam mengakui Alkitab sebagai wewenang terakhir. Gereja-gereja memahami itu. Jadi bagaimanakah kita menjelaskan doktrin yang bertentangan yang juga ditemukan oleh orang Kristen dalam Alkitab? Mari kita untuk menjawab hal ini, saudara, mari kita ajak orang-orang yang punya pemahaman yang kurang tepat mengenai isi Alkitab. Kita ajak mereka untuk memahami dengan teliti, lengkap dan jelas, dengan penuh kasih. Jangan sampai kita menghakimi mereka, karena penghakiman hanya ada di surga kelak. Siapa yang menentukan penghakiman? Yang melakukan penghakiman adalah Tuhan Allah sendiri, Yesus Kristus, penebus kita. Oleh karena itu, mari kita dengan kasih membawa mereka untuk dengan detail mencari pemahaman setiap kata dalam Alkitab yang saling menerangkan dan membawa kesimpulan. Dukungan dari fakta sejarah, hasil penelitian, arkeologi, konkordansi, leksikon, dan lain-lain adalah pendukung beserta buku-buku yang lain. Semuanya ditentukan oleh bimbingan Roh Kudus dan keterangan dari Alkitab itu sendiri terhadap dirinya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa atas segala yang terbaik yang Kau sudah berikan, atas pemahaman kami akan firman-Mu, dan biarlah firman ini membawa kami pada satu pemahaman yang kuat bahwa kehendak Tuhan, firman Tuhan ada dalam hidup kami. Biarlah semua yang benar, baik, suci, agung, mulia, dan penuh kasih dari firman Tuhan menjadi bahagian hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Buah salak enak rasanya, serat tanda pohon berduri. Orang galak seram rupanya, tampang saja bukan di hati. Bonjour, Horas.